Beginilah video amatir warga saat petugas Polsek Bulakamba Brebes mengevakuasi dua pelaku pencurian sepeda motor dari amukan massa. Meski telah diamankan di kantor Kepala Desa Tegal Gelagah Bulakamba, namun ratusan massa masih berupaya menghakimi kedua pelaku. Kedua pelaku JS dan SC warga desa Warung Pring, Pemalang, ketahuan warga saat mencuri sepeda motor yang terparkir di pasar Tegal Gelagah. Saat dimintai keterangan polisi, pelaku pencurian mengaku jika pernah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pemalang dalam kasus serupa. Mas, tadi gimana? Apa mau ngambil sepeda motor di mana? Di pasar. Itu motor lagi parkir apa gimana? Lagi parkir. Terus gimana? Enggak, terus langsung ke situ. Sasarannya motor apa itu? Motor pit. Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan atas kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan kedua pelaku. Polisi menduga jika pelaku tidak hanya beraksi di satu lokasi dan memburu pelaku lain termasuk penadahnya. Sekira tadi pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, kami dapat telepon dari warga masyarakat di Desa Tegal Gelagah bahwasanya ada pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yang berhasil diamankan oleh warga. Dari hasil pengembangan sementara gimana Pak Hanif? Hasil pengembangan sementara setelah yang bersangkutan diinterogasi, yang bersangkutan merupakan residivis kasus sepeda motor yang sama di wilayah Pemalang. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor milik pelaku dan korban, serta kunci letter T. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Brebes, Unibar iNews melaporkan.